netizensuara.com hari ini menjadi salah satu hari yang menarik karena kita bisa menikmati masakan Indonesia di dekat Jabal Uhud. Jadi mungkin jaraknya sekitar 200-300 meter ke arah seberang ya. Nah, di situ ada beberapa macam makanan khas Indonesia seperti pisang goreng, bakwan, bakso, nasi prek, dan sejumlah masakan lainnya yang tentunya sesuai dengan cita rasa khas Indonesia. Dan ini bisa menjadi referensi bagi jemaah haji yang kangen dengan masakan di Indonesia ya. Demikian, Chandra Iswinarno melaporkan suara dari Madinah. Ada nasi campur, bakso, ayam penyet, soto ayam, semuanya ada. Yang paling laris apa nih Mas? Paling laris di sini bakso, baksonya nomor satu. Ini sejak kapan Mas ada? Tahun 2023 kayaknya, 2022. Oh baru ada ya? Iya. Menunya biasanya apa Mas? Menunya ada nasi campur, bakso, ayam penyet, soto ayam, pisang goreng, bala-bala. Ada lontong sayur juga. Yang paling laku apa? Paling laku di sini bakso. Bakso sama ayam penyet. Banyak pembeli dari mana? Pembelinya dari TKW sih, biasanya TKW. TKI sih. Ramainya hari Kamis sama Jumat. Kalau musim haji? Musim haji ramai.